ada buaya. Cakep. Di rumput ada kura-kura. Cakep. Ini Danang sekarang punya gaya. Namanya rambut gapura. Tapi Danang kayak guru bahasa Indonesia ya, pantun mulu ya. Gak apa-apa, itu bagus. Justru pantun itu bisa membuat... Sekali-sekali puisi ya ntar ya. Oh iya. Jangan pantun. Jangan, lo kalau puisi kepanjangan nanti. tapi sekarang kita punya challenge. Kita pengen tahu nih, challenge-nya namanya adalah... Seberapa laki lo? Oke, kita buktikan seberapa laki lo. Nah, ini di sini ada yang namanya skateboard. Nah, buat anak-anak zaman sekarang kan tahu dong main skate seperti apa? Hey. Ini mah cemen buat gua, bro. Oh, kita apa? Harus tes siapa yang bisa. Ya, kalau gua mah bisa. Coba kita tes dari Bastian. Aku suka cowok yang maco, yang... Bisa main skateboard? Bisa main skateboard. Wah. Bisa main permainan-permainan yang laki-laki. Laki banget. Wih. Oke, gua tes ya. Keren banget nih. Kriterianya yang bisa main skateboard, bisa main ekstrim-ekstrim sport. Yes. Coba kita lihat dari... Exactly. Bisa gak ya? Kita tantang dari Bastian. Bastian, coba. Lagi. Dikit lagi. Set. Oke. Sekarang kita tantang Danang. Lakukan trik apa yang dilakukan Bastian tadi. Bisa, beneran. Ini dinaikin, Pak. Ayo, bisa. Justru the black besok ada syuting. Percaya sama gue, kasih energi. Ayo, bisa. Gue kasih energi, cepetan. Kamu kasih aku energi? Iya. Aku mending kamu aja yang kasih energi aku. Udah kebanyakan, bang. Udah main-main, udah kebanyakan. Coba. Bisa. Coba. Sebentar ya. Penonton. Kasih tepukan saya dulu dong. Kita buktikan kalau memang... Gue pegangin. Set. Ayo gue pegangin. Sebentar, Pak. Ntar, bisa. Ayo gue pegangin. Gue okay. Berasa nenek-nenek, lu pegangin. Bener, tau gak? Cepetan. Oke. Okay. Ayo, set. Aduh. Enggak. Ya enggak. Kalau emang yang ini lo enggak bisa, seperti yang tadi Laura bilang, gue suka cowok yang maco. Kalau emang skateboard enggak bisa, gue punya yang kedua. Apa tantangan tuh? Keduanya adalah harus bisa pull up. Coba, tepuk tangan dong. Sebagai cowok nih, yang olahraga banget kayak gue, lu harus bisa pull up, coy. Aduh, gue gak bisa nih. Empat. Bisa dong. Gue bisa. Enggak, yang barusan aja gue udah keteplak begitu. Ini kalau misalkan lo gue suruh naik-naik begitu, gue khawatir turun bro. Bisa gak? Kalau turun tenang aja. Di sebelah ada bengkel terdekat. Ya, ada tenang. Jadi kalau murut copot bisa dipasang. Boleh coba. Yuk, satu. Kita hitung. Dua. Dua doang. Bro, dia cuma bisa dua. Belum. Lo pasti bisa. Gue yakin lo pasti bisa. Gue gimana gak bisa, cara gue takut. Bisa, yuk. Naik sini. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Danang ya. Ini akan membuktikan seberapa maconya Danang. Ayo. Naik. Set. Siap. Satu. Angkat. Dua. Tiga. Angkat. Ayo. Angkat. Sebentar, Tara. Satu, dua, ayo. Mat. Ibu. Satu. Gua gak kuat. Satu. Udah, tangan gua kecengklak, sakit banget. Ternyata guys, cowok-cowok di sini semuanya pada cupu guys. Gak ada kurang yang laki, kurang laki. Kita kasih nih, yang ketiga nih. Semuanya gak apa masuk. Lagi? Oke, gak yang masuk. Ketiga ini dia nih, mana? Gak, mas. Yang? Loh, kok kameramennya? Gak masuk. Men, pegang-pegang aja. Pegang-pegang. Si
Coba yang ketiga keluarin. Pegang. Apa? Set. Kalau pegang lagi, pegang. Pegang. Pegang dulu. 3, 2, 1. Serang. Oh my god. Oh my god. Dan abis jatuh langsung. Dia kaget. Oh my god. Dia abis jatuh soalnya. Dia abis jatuh soalnya. Beneran. Nang. Insan. Danang. Nang, bangun Nang. Kreatif dan insan lu. Beneran. Stop dulu. Bro. Nang. Beneran. Bener-bener. Insan. Aduh. Bener-bener. Ini takut sama ini ya, ular ya? Nang. Danang, ini dong. Beneran ini. Guys. Mas, aduh, tolongin dong. Medis dong gak ada ya? Tolongin dong. Nang. Tolongin dong, jangan diliatin aja ini. Iya. Tuhan. Woy. Mau ketawa. Nang. Gimana nih? Iya, Tuhan. Jadi orang itu harus jujur. Yang namanya laki-laki itu yang diutamakan kejujuran. Kayak gua laki-laki jujur. Aku gini-gini laki-laki. Kalau Laura suka cowok yang jujur nggak? Suka dong. Suka banget ya? Siapa cewek-cewek di sini yang enggak suka laki-laki jujur? Tuh. Oke. Kan? Kalau gitu. Siapa yang suka disakitin? Enggak ada lah. Enggak ada kan? Makanya emang kalian sebagai laki-laki, aku berharap kalian tuh jujur. Enggak percaya sama aku kalau aku enggak pernah bohong sama kamu persis. Bisa aja. bisa aja lu kok. Balik. Ya udah, kalau gitu kita tanya seberapa jujurnya lo. Kalau dalam waktu 3 detik pertanyaan yang nggak bisa dijawab, maka salah satu dari yang nanya boleh nyabut. Oke, nyabut. HP gue dong, sayang pegangin. Sini handphone lu kalau. Sini sayang. Apa lu sayang lu? Maaf. Baru ketemu setengah jam sayang lu. Reflek. Handphone lu nggak mau dipegangin nggak? Kakak. Masih nyicil ya? Oke, ya. Pertanyaan untuk Bastian ini kau pegang. Kok udah tumpah? Ntar dulu. Iya. Tenang dulu, tenang. Tumpah. Sumpah gua gak bawa celana dalam. Ntar kita beliin, oke? Okay. Udah tumpah. Oke, okay. Siap? Okay, kita mulai dari Bastian. Gua tanya buat Danang, siap ya? 3 detik kalau gak jawab langsung copot. Ya. Oke, buat Danang, pertanyaan pertama, pilih jadi penyanyi dangdut atau jadi pelawak? Penyanyi dangdut sama pelawak. Nggak bisa. Cabut. Pilih, cabut. Ya Allah, kerjaan baru gue. Belum kecabut. Cabut. Okay. Aman. Oke, Bastian, pertanyaannya. Bastian, cantik mana Chelsea Islan sama Baby Sabina? Chelsea Islan. Sebentar. Nggak bisa, tadi lu bilangnya Chelsea sama Baby cantik kan? Bilang gitu kan tadi? Bohong lu. Jangan bohong. Oke, pertanyaan ketiga. Kenapa enggak lu ambil ember siram gua? Lanjut. Ribet sabar. Banget nanya-nanya gua. Sabar. Pertanyaan gua kedua, buat Danang. Siapa penyanyi dangdut yang pernah duet sama lu tapi menurut lu suaranya jelek banget? Satu, dua, tiga. Di Sima. Ya Allah, gua jujur banget. Siapa? Aduh, gimana dong? Siapa? Ya, Baby. Baby Sima, suaranya emang jelek banget. Ya lu gitu deh. Ya Allah, ini demi pertanyaan, maafin. Oke, Bastian. Bastian, pilih jadi penyanyi tapi gak laku atau jadi aktor tapi main film yang filmnya jelek. Syukurin. Ayo, 1, 2, 3. Jadi aktor filmnya gak laku. Ih, lu bohong, gak mungkin. Lu kan penyanyi, udah bohong. Diem, bohong. Lagu penyanyi laku soalnya, diem deh. Enggak. Lagu gua terkenal. Kan penyanyi tapi gak laku. Enggak. Jangan gerak. Sabar ya. Oke. Pilih banyak haters, tapi banyak job atau banyak... Oh, lu yang nanya gue. Oh iya. Sabar. Ayo. Siap, 1, 2, 3. Siapa penyanyi dangdut yang lu gak suka? 1.
Penyanyi dangdut yang gak lu suka. Satu, dua, tiga. Yang lu gue suka. Yang gak lu gak suka. Aduh, cabut aja deh, gak apa-apa. Satu, dua, tiga. Cabut. Ya. Oke. Oke, siap-siap. Assalamualaikum. Oke. Pilih banyak haters tapi banyak job atau banyak fans tapi gak ada job. Apa-apa-apa? Banyak haters tapi banyak job, gak ada fans-fans, gak ada job. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh iya. Pelan-pelan. Pilih banyak haters tapi gak banyak job atau pilih fans banyak tapi jobnya gak ada. Banyak fans yang jobnya gak ada. Oh. Ini. Karena banyak yang sayang sama gue. Oh iya benar, benar. Jujur. Oke. Sekarang giliran lu. Danang. Ayo. Mending dicap alay atau kelemar-kelemar? Alay. Mending dicap alay? Alay. Tapi kan lu, tapi kan katanya lu dicap kelemar-kelemar kemarin. Sabar. Ternyata memang kejujuran dari dua teman-teman kita ini sangat luar biasa. Iya, apaan ini? Hah? Warnanya begini. Yang pasti. Ah, maaf yang, tadi itu. Yang pasti ini. Ini air apaan kok? Yang pasti ini bukan air mata Chelsea Islan ataupun baby. Tenang aja. Ya. Oke, masih banyak keseruan. Jangan kemana-mana, tetap di OVJ. Hore!